Terima kasih buat Pak Uga ya. Terima kasih banyak. Rezeki memang kagak kemana. Coba kalau saya tidak kemari, saya tidak dapat kebalik. Ini irigasi ini udah banyak rumput. Pak Iwan tersedal. Perjalanan menuju ke bengkel Pak Suryo. Pak Iwan di sini. Mana tulang Rizal? Di belakang. Di belakang. Mana Mas Agung? becak. Pak becak. Oh, udah ke sini. Pak yang mencabut ini mau kayak lama nih. Mana tulang? Ini makan dulu nih, Bang. Ini. Ya. Nah, bawa sana. Makan sih. Bang. Makan sih. Mas. Pak Iwan. Makan sih. Akhirnya sampai sini nih Bapak ini. Hati-hati ya Pak. Iya, Din. Mari Pak Iwan bareng. Tulang. Ini kirimannya. Dari Pak Buga. Mas tak gawe sendu. Itu. Udah bawa? Mas Wahyu. Alhamdulillah. Apa? Dari Pak Buga. Ya Mas Wahyu. Siap. Ayo. Alhamdulillah. Ambil dulu coba. Terus sampaikan terima kasih seperti suara Pak Parinduri. Perjolo. Coba. Terima kasih untuk Pak Buga Sembada. Buga. Iya. Terima kasih buat Pak Buga ya. Terima kasih banyak. Rezeki memang kagak kemana. Coba kalau saya tidak kemari, saya tidak dapat rezeki ya. Oke. Itu suara siapa? Pak Parinduri. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Uga Sembada yang telah mengirimkan sarapan pagi untuk Bro ALS 378. Saya doakan untuk Pak Uga Sembada selalu murah rezeki, panjang umur, dan selalu dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Pak Uga Sembada. Dan ini ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang belum pernah nonton tangki dari bis 1525 atau 1526 ya ini ya. Tangkinya seperti ini nih teman-teman. Jadi bukan besi ya. Ini 15 berapa tuh, Lang? 1525 ya. Tangkinya seperti ini, sama ini. Mercedes-Benz. Bepo. Yang mana tahu orang mau beli, inilah. Oh, ini bocor nih tulang. Ini punya tulang. Oh, ini. Oh. Pak Iwan, ini kiriman dari Pak Buga Sembada. Ke sini, Pak? Iya, dari pul tadi. Oh. Terima kasih dong untuk Pak Buga. Pak Buga, terima kasih atas sarapan paginya ini. Semoga ingat saya selalu. Nanti mau kesini katanya. Iya, Pak. Iya. Apa tulang? Ayo, nyilang. Ayo, iya tuh. Ayo. Oh, iya tuh. Oh, kopi. Oh, kopi nyunyu. Lepet.
Apa ini Mas Wahyu? Ini namanya... Jawabnya juga harus pakai bahasa Pak Parinduri. Namanya Viskopen. Viskopen. Jadi, oh untuk itu? Kipas radiator itu? Betul sekali. Kapan ini Mas berangkat ke Pagarela Mas? Tergantung mekaniknya. Tergantung Mondo ini. Oh, piye Mas Wahyu? Kapan Mas? Cepatnya? Mau ikut Mas Wahyu? Ya ini sekalian mau umroh sana. Oh udah dekat ya nanti ya. Ya. Tinggal berenang. Iya. Oh saya tahu pasti ikut ke Pagarela. Mau round ke Padang pasti. Ya toh, ketemu Pak Parinduri. Masih jauh Mas. Dol. Parinduri. Los. Bukannya ini dikasih muri. Apa? Lama saya di Pagaralam. Di mana tulang? Di Medan. Cagar Alam kalau situ. Pagar Alam. Cagar Alam. Cagar Alam. Rapat di Katang itu. Lama di Pagar Alam. Di daerah mana? Daerah yang gini-gini itu lah. Mas, masnya daerah mana? Pagaralamnya? Kota. Kota tulang. Di kota itu. Iya, aku di kebun teh itu. Oh, Leru, Mas. Ada kebun teh? Ada, emang ada. Kebun teh banyak. Kebun teh tertua di Indonesia itu di Pagaralam sama Kepayang. Kepayang ke Bawetan. Bener ya? Mana, Bang? Ini dulu Putra Simas ini. Putra Simas ya? Yuh, saya dulu lama mau Sriwijaya. Oh iya Sriwijaya. Tahu Mas sih? Ya, ini dulu bawa Sriwijaya. Palembang Bengkulu lama saya. Yuk, pengen alam. Mana Pak, MBM itu? Masih kol diesel. Bikin bahasa Bengkulu, bikin bahasa Bang. Ayo, bahasa Bengkulu kita, ayo. Aku kan rumah kul Bengkulu, Pak. Di mana? Di apa, di PTUN, Bumiayu. Bumiayu. Belakang PTUN itu belakang betul. Aku tanya sama Pintio. Enggak lah. Abu lamu cukulu. Saya 4 tahunan tadi kan ke Pagaralam kan Mas. Oh dari Bengkulu. Iya, ada Bengkulu Musi. Iya. Bengkulu Musi lah pendopo ya. Berapa tahun tulang dulu di Pagaralam itu? 4 tahun ngantari kan meh. Oh, Sriwijaya tahun berapa, Pak? Saya 91. Belum lahir. Lahir Rogawi. Paling abang baru penumpangnya. Belum jalan. Oh, saya belum. Saya di Bengkulu itu 90. Baru lahir. Bumi Ayu, belasan petun. 91 sampai 94 berarti. Di Sriwijaya. Iya. Mas kalau diesel lah. Iya, Mas. Masih perseleng di nempel di setir itu ya. PS100 atau PS120? 100. PS100 tuh. Oh, engkel tuh itu. Engkel. Ya double mana ada dulu 120, 100. 100 ya. Umplung. 120 yang udah gini. Umplung. Umplung. Enggak, 120 gini ada. Yang umplung. Terus Ragasa, terus Kenter. Lampu bulat kok. Mas Wahyu. Semangat. Semangat Mas Wahyu. LL. Dari Sepang Beo tembus Semendo tembus apa? Pagaralam udah sering aku. Oh dulu Pak ya. Satu mau beli ikan. Ambil di mana ikannya? Belitang. Ambil di Bengkulu. Segini. Enggak, di apa? Bengkulu Pak. Ininya bongkarnya di mana Pak? Ke Jakarta. Dulu kan nggak bisa lewat tebing batu yang di Liwa itu, yang di perbatasan. Manula. Manula itu. Jembatan Manula Salah. Yang dulu si Anto yang tukang tarik yang ninggal itu. Dia narik mobil kan, habis narik kan mutar di atas. Mutar, remnya bolong terjun ke bawah. Oh. Orang mana itu. Tapi sekarang tinggal di Medan. Aku baru 2 tahun di Medan. 2 tahun lebih lah.
dulu dua rumah, jadi orang rumah di Bengkulu, aku Medan, sekali 6 bulan pulang gak tahan orang rumah. Ya gak tahan tulang Rizal atau orang rumah? Orang rumah. Kebalik. Ini irigasi ini udah banyak rumput. Pak Iwan tersedak Pak Iwan. Itu masalahnya. Oh gitu ya. Tidak dari Bengkulu semua, sekolah. Aduh. Biring mak sonang komandan. Ya memang ini gak tahan. Oh, setiap kirim kan kirim gaji kan. Gak perlu duit kau ini katanya. Yang perlu apa? Apa? Ya, orangnya gitu. Irigasinya. Irigasinya. Dua. Oke ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rapa Para Family. Keseruan kita pagi hari ini ya di bengkel Pak Suryo. Ini tinggal nunggu ban itu tadi, tolong nunggu ban aja. Ini sama ini. Kalau untuk sweet olinya? Udah beres ya? Karena ini sewanya udah banyak nunggu ini. Kalau penumpang gua, banyak sewanya bayar utang semua. Hari juga kayak gitu. Gitu ya. Hanya servis-servis terus ya tulang ya? Ya udah perintah dari bosnya berubah jalan bikin katanya. Iya, iya. Dandan gitu. Kalau di Medan nanti lengser, mati trip. Oh. Orang makan Indo itu kan gak masuk laporan satu hari. Baru dikerjakan. Belum lagi besoknya, cek dulu. Lama. Siap, siapa mas? Siap nampung. Oke ya teman-teman, saya akhiri. Bila dari kalian suka dengan video Bukan saya. Tidur sendiri ya. Kenapa tulang? Nyamuk kawan berantem tadi malam. Tapi nyenyak kok tidurnya malam. Enggak, nyenyak. Saya tidur kan jam 2 di sini kan. Jadi nyenyak dia tidur siapa? Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.